Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu Dewan Guru MIT At-Taqwa 01 yang saya muliakan, Bapak Ibu segenap wali murid MIT At-Taqwa 01 yang saya muliakan pula, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi MIT At-Taqwa 01 yang Bapak banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Dan senantiasa kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, terutama dari wabah virus corona. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari kiamat dengan izin Allah beliau bisa memberikan syafaatul uzmanya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru MIT At-Taqwa 01 yang saya muliakan dan Bapak Ibu wali murid MIT At-Taqwa 01 yang saya muliakan serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi MIT At-Taqwa 01 yang berbahagia. Yang pertama, saya atas nama Kepala Madrasah MIT At-Taqwa 01 dan juga segenap Bapak Ibu Dewan Guru MIT At-Taqwa 01 mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada siswa-siswi kami MIT At-Taqwa 01, baik yang baru maupun yang lama, yang mudah-mudahan kedatangan kalian ini semua bisa membawa semangat yang baru untuk senantiasa menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai ini. Selanjutnya, dalam tahun pelajaran baru 2020-2021 yang saat ini keadaan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tentunya kami dari pihak Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa 01 yang pertama senantiasa mengikuti sesuai dengan arahan dan juga aturan baik dari pemerintah, baik dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi maupun dari perguruan At-Taqwa. Kami akan ikuti arahan dan aturan dari mereka-mereka semua tentang proses belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu, mengikuti aturan-aturan yang telah kami terima, yang telah kami dapatkan, maka untuk proses belajar mengajar di MIT At-Taqwa 01 pada tahun ajaran 2020-2021 ini adalah menggunakan sistem daring atau online. Dan kami atas nama Kepala Madrasah bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru tentunya berharap kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid untuk senantiasa membimbing, mendampingi, menemani, mengarahkan anak-anaknya belajar di rumah. Insya Allah kami keluarga besar MIT At-Taqwa 01 dari mulai kepala madrasah, segenap Bapak Ibu Dewan Guru akan bekerja keras semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat
anak-anak didik kami, siswa-siswi kami MIT At-Taqwa 01, walaupun dengan keadaan yang serba darurat dan juga belajar secara daring. Insya Allah kerjasama kita yang baik, baik Bapak Ibu Wali Murid di rumah terus mengawasi dan berkomunikasi dengan pihak kami ke sekolah MIT atau KU1, dan insya Allah kami pun juga akan melayani yang terbaik walaupun hanya dengan sistem daring. Mudah-mudahan kerjasama kita yang demikian ini semoga akan menghantarkan sesuai apa yang sudah kami rencanakan, baik kurikulum, agenda kegiatan yang telah direncanakan oleh pihak kami MIT At-Taqwa 01 akan tercapai dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Wali Murid MIT At-Taqwa 01 yang saya muliakan, tentunya dalam situasi seperti ini senantiasa protokol kesehatan terus kita perhatikan, senantiasa menjaga hidup sehat, senantiasa menjaga kerumunan dan juga hidup dengan kebersihan, cuci tangan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan kami pun Bapak Ibu Dewan Guru MIT At-Taqwa 01 senantiasa juga menjaga protokol kesehatan, sehingga semua harapan kita semoga wabah virus corona ini segera berakhir dalam kehidupan kita, dan kita bisa kembali belajar secara normal, anak-anak kita kembali belajar di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu Dewan Gurunya, dan begitu juga Ibu Bapak Wali Murid demikian berharap. Semoga semua harapan kita, doa kita bersama, betul-betul Allah akan dengar dan Allah akan wujudkan segera mungkin. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Murid MIT atau KU 1 yang saya muliakan, di tengah pandemi COVID-19 ini senantiasa kita berharap, marilah kita bimbing anak-anak kita belajar dengan sistem daring atau online. Mudah-mudahan tidak membuat kita patah semangat, surut untuk belajar. Kita berharap walaupun dalam keadaan darurat seperti ini, semoga Allah memberikan kemudahan baik untuk Dewan Guru maupun anak-anak sekalian, sehingga belajar secara maksimal dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang betul-betul bisa bermanfaat, berguna buat anak kita dan juga buat banyak orang. Oleh karena itu, yang terakhir, atas nama Kepala Madrasah sekaligus Dewan Guru MIT At-Taqwa 01 mengucapkan permohonan maaf jika mungkin pelayanan kami tidak apa yang sesuai harapan dari Bapak Ibu Wali Murid. Kami akan terus berusaha untuk senantiasa memberikan pelayanan dalam situasi belajar daring ini, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, dan atas segala kerjasamanya kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza, dan senantiasa kita berharap memohon kepada Allah semoga semua yang kita niatkan, semua yang kita rencanakan, semua yang kita inginkan betul-betul diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.